Ya Imam Ar-Rusli ya Sanadi, ya Rasulullah Iwuratamadi. Udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ya, balik lagi di YouTube channel Paru-Paru sama aku, Sahlan. Nah, so guys, jadi apa kabar semua hari ini? Indonesia, Malaysia, dari Sabang sampai Merauke, siapa mungkin yang menonton video ini, Sahlan harap hal keadaan sehat dan baik-baik saja tentunya. Dan terima kasih aku ucapkan kepada kalian semuanya sudah menonton dan mengklik view video aku. Nah, jadi balik lagi di YouTube reactionan kita sesuai dengan permintaan kalian semuanya dan sesuai yang mana menurut aku sebuah video yang menarik, aku react gitu ya. Nah, jadi di video kali ini kita akan coba react dari salah satu channel yang berjudul 5 Project Mega Kereta Api Malaysia yang sedang dibangun. Nah, jadi aku semakin aku kemari semakin aku merasa yang mana negara Malaysia ini semakin begitu cepat dan pesat gitu ya, sebuah kemajuan negara gitu. Bukan hanya dari segi pembangunan gitu ya, bukan hanya dari segi pembangunan, bahkan dari segi ya translate, baik itu mobil, motor, sikal juga. Jadi kemarin aku salah pembicaraan yang mana motor dengan kereta itu sama arti gitu ya. Ternyata mobil dan motorsikal. Oke. Buru-buru aku punya mobil, motorsikal aja susah gitu ya. Nah, oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, tanpa berbasa-basi lagi, yuk langsung aja kita tonton videonya. Nah, jadi bagi kalian yang baru singgah channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe untuk membangun channel ini dan membuat Sahlan lebih bersemangat lagi. Seperti biasa, kita mundur 3 2 1 mulai. Boom. Negara Malaysia tahun sih begitu cepat ya. Menyaksikan seluruh dunia kemajuannya gitu loh. Semakin lama semakin cepat gitu majunya gitu. Yang boleh dianggap sebagai antara bencana. Oke, yang kita terciduk dengan virus 19, COVID-19. Namun, itu bukan oke. Alasan untuk kita coba dengarkan dulu ya. Dan menoleh ke belakang kerana hidup perlu diteruskan. Pembinaan projek-projek mega yang bermanfaat kepada rakyat seperti projek pengangkutan awam kini diteruskan semula demi merancangkan kembali ekonomi negara yang terjejas. Untuk video kali ini, kami mempersembahkan kepada anda 5 projek kereta api Malaysia. 5 projek kereta api Malaysia yang sedang dibangunkan ya kan, 5, sedang pembinaan gitu ya. LRT 3. Nomor 5, LRT 3 atau LRT 3 adalah projek laluan LRT yang seterusnya untuk Lembah Kelang setelah LRT Ampang, LRT Sri Petaling dan LRT Kelana Jaya. LRT 3 akan menghubungkan lebih 2 juta orang dari bandar utama Petaling Jaya, 2 juta orang, Shah Alam dan akhirnya ke Johan Setia, Kelang. Banyaklah itu, 2 ini juta orang. Ini menjadikannya sebagai sistem transit aliran ringan pertama yang terletak di luar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. LRT 3 ini dimiliki oleh Prasarana Malaysia Berhad dan dikendalikan oleh Rapid Rail Sendirian Berhad. Penjajaran LRT 3 adalah sepanjang 37 km yang merangkumi 25 stesen bertingkat. Selain itu, terdapat 2 stesen pertukaran ke LRT Laluan Kelana Jaya dan MRT Laluan Kajang. Keseluruhan masa perjalanan yang diambil adalah kurang dari 1 jam. Kurang dari 1 jam. Ia akan beroperasi dengan 22 set tren 3 gerabak tanpa pemandu yang berkelajuan 80 km sejam kan, dengan kekerapan 6 minit pada waktu puncak. Tanpa supir ya? Setakat suku kedua tahun 2020, projek LRT 3 ini sudah melebihi 33% siap. Ia dijangka beroperasi dan siap sepenuhnya pada suku pertama 2024. 2024 akan siap insyaAllah. MRT Putrajaya. Gila. MRT Putrajaya. MRT Laluan Putrajaya. Stesen Sri Damansara Sentrum. MRT Laluan Putrajaya atau dahulunya dikenali sebagai MRT Laluan SSP adalah sistem laluan MRT kedua bagi Lembah Kelang setelah MRT pertama, MRT Laluan Kajang. Gila. MRT Putrajaya akan memberi perkhidmatan kepada lebih kurang 2 juta penduduk antara Kuasa Damansara di barat laut Kuala Lumpur dengan kawasan pinggiran bandar selatan ke Putrajaya. MRT Putrajaya ini dimiliki oleh MRT Corp dan dikendalikan oleh Rapid Rail Sendirian Berhad. Penjajaran MRT Putrajaya adalah sepanjang 57.3 km yang merangkumi 36 stesen di mana 27 daripadanya adalah stesen bertingkat. Bertingkat selebihnya adalah stesen bawah tanah. Jalan di bawah tanah, geng. Ia menyediakan 10 stesen pertukaran ke laluan rel yang sedia ada dan yang akan datang seperti ECRL dan HSR Kuala Lumpur Singapura. Keseluruhan anggaran masa perjalanan adalah sekitar 85 minit. MRT Putrajaya akan beroperasi dengan 49 set tren 4 gerabak tanpa pemandu yang berkelajuan 100 km/jam dengan kekerapan 3 minit setengah pada waktu puncak.
100 km per jam. Di stesen MRT Putrajaya ini adalah berdasarkan konsep Serambi yang bercirikan rumah kampung dan rumah panjang tradisional. Dengan kombinasi tren merah kuningnya yang bermuncung di hadapan. Maaf cakap, tapi bagi kami ia memberi impresi seperti itik masuk ke dalam reban. Oh, MRT Putrajaya bakal siap melalui dua fasa. Fasa pertama, stesen Kuasa Damansara ke stesen Kampung Batu akan mula beroperasi pada Julai 2021. Manakala fasa 2021. Kedua, stesen Kampung Batu ke stesen Putrajaya Central akan mula beroperasi pada Januari 2023. Wah. 2023. Gila. 3. ECRL. ECRL. Projek laluan rel Pantai Timur ECRL adalah projek kereta api penumpang dan kargo yang bakal menghubungkan negeri-negeri Pantai Timur Kelantan, Terengganu dan Pahang dengan negeri-negeri Pantai Barat. ECRL ini dimiliki oleh Malaysia Rail Link Sendirian Berhad, MRL, dan dikendalikan dengan usaha sama 50-50 dengan China Communication Construction Company Limited, CCCC. Penjajaran ECRL adalah sepanjang 640 km dengan 20 buah stesen di antara Kota Baru Kelantan dengan Pelabuhan Kelang. Namun, penjajaran antara Mentakap Pahang dengan Pelabuhan Kelang masih dalam kajian dan belum diberi kata putus oleh kerajaan. Dijangka terdapat 3 stesen pertukaran dengan perkhidmatan ERL KLIA, MRT Putrajaya dan KTM. ECRL akan beroperasi dengan tren EMU 6 gerabak yang berkelajuan 160 km sejam bagi kereta api penumpang dan 80 km sejam bagi kereta api kargo. Secara anggaran, perjalanan hanya mengambil masa sekitar 4 jam di antara Kota Baru dengan Putrajaya. Lebih pantas jika dibandingkan dengan menaiki kereta yang mengambil masa 7 jam. Ya, benar. Setakat Jun 2020, projek ECRL ini baru sahaja 16% siap. Ia dijangka siap sepenuhnya sebelum akhir Disember 2026 dan pastinya ia akan membawa limpahan ekonomi kepada negeri-negeri Pantai Timur. Wow. 2. Keren. Johor Bahru Singapura. RTS Johor Bahru Singapura adalah sistem aliran transit rentas sempadan antara Johor Bahru Malaysia dengan Woodland Singapura sebagai alternatif untuk mengelakkan kesesakan di laluan tambak Johor. Projek yang bernilai RM10 bilion ini dibiayai oleh Singapura sebanyak 61% dan Malaysia sebanyak 39%. Penjajaran RTS adalah sepanjang 4 km, 2.7 km di Malaysia dan 1.3 km di Singapura. Ia hanya terdapat dua stesen. Satu, stesen yang akan dibina di Bukit Jaga, Johor Bahru. Satu lagi, stesen MRT Woodlands North yang sedia ada di Woodlands, Singapura. RTS akan beroperasi dengan sistem transit aliran ringan LRT yang mampu menampung 10,000 penumpang sejam sehala. 10,000 penumpang. Pembinaan projek RTS akan bermula pada Januari 2021 dan dijangka siap sepenuhnya pada akhir 2026. 2021 akan siap ya. HSR Kuala Lumpur, Singapura. Singapura. Bukan setakat RTS saja. Wow. Malaysia dan Singapura turut ini kereta api yang menarik menurut aku. Menghasilkan kereta api laju pertama di Asia Tenggara yang merentasi sempadan. HSR Kuala Lumpur Singapura adalah projek kereta api berkelajuan tinggi yang bakal menghubungkan 8 bandar melalui 8 stesen pada jajaran sepanjang 350 km di antara bandar Malaysia Kuala Lumpur dengan Jurong East Singapura. Dengan kelajuan sekitar 320 km sejam, ia mampu membawa penumpang dari Kuala Lumpur ke laju sangat ni itu dalam masa hanya 90 minit. Projek HSR Kuala Lumpur Singapura ini pertama kali dicetuskan oleh kerajaan Malaysia pada tahun 1990. Namun, ia tidak pernah dilaksanakan. Sehinggalah pada tahun 2010 apabila kerajaan memperkenalkan semula projek ini melalui pelan transformasi ekonomi dengan tujuan menjadikan Malaysia sebagai negara berpendapatan tinggi. Pada 2016, Malaysia dan Singapura memeterai perjanjian dua hala untuk merealisasikan projek ini. Tetapi, setelah Malaysia bertukar tampuk pemerintahan pada 9 Mei 2018, kerajaan Malaysia yang baru itu mahu membatalkan HSR ini kerana kedudukan kewangan negara yang tidak mengizinkan. Namun, menurut perjanjian, projek ini harus juga diteruskan. Jika tidak, Malaysia terpaksa membayar pampasan yang tinggi kepada Singapura. Pada 5 September 2018, kedua-dua negara telah bersetuju untuk menunda pembinaan projek dua hala ini kepada 31 Mei 2020. Pada tarikh 31 Mei 2020 yang dinanti-nantikan, kerajaan Malaysia sekali lagi meminta lanjutan bagi mencari jalan untuk mengurangkan kos di samping mahu mencadangkan beberapa perubahan dari aspek komersial dan teknikal projek kereta api laju ini.
atas semangat kerjasama dua hala, Singapura bersetuju pada lanjutan akhir penggantungan projek HSR untuk tempoh 7 bulan lagi hingga 31 Disember 2020. HSR Kuala Lumpur Singapura dijangka akan mula beroperasi 11 tahun dari sekarang, iaitu pada 1 Januari 2031. 11 tahun. 1 Januari 2031. Di samping projek-projek kereta api negara kita yang semakin mantap, 2031. Diminta supaya kerajaan dan pihak berwajib turut meningkatkan mutu pengangkutan awam yang lain seperti bas terutamanya. Apalah guna ada tren yang gempak-gempak sampai boleh pergi ke Antartika sekalipun kalau perkhidmatan bas dari dulu sampai sekarang masih ditakuk lama. Okay, jadi sampai di sini dulu video reaction kita. Durasinya sekitar 9 menit 3 detik gitu ya. Jadi aku gak bisa ngebayangin kalau negara Malaysia itu, wow, dengan 5 proyek kereta api negara Malaysia ini, wow, aku gak bisa ngebayangin kalau itu memang sudah selesai, sudah siap semua. Aku gak bisa ngebayangin andai kata aku berada di negara Malaysia itu, wow, pemandangan suasana dan memanjakan mata sih menurut aku ya. Wow, okay. Pendapat aku, kalau memang kereta api ini selesai, mungkinkah nanti orang yang memakai sebuah mobil atau kereta, karena aku lihat di sini lebih cepat dengan kereta api daripada sebuah mobil gitu ya. Karena setelah aku amati, lebih cepat atau lebih laju lagi kereta api ini daripada mobil atau kereta gitu ya. Wow. Adakah bagi kita yang akan meninggalkan sebuah kereta atau mobil untuk menunggangi atau menaiki sebuah kereta api yang mana lajunya, yang mana kecepatannya itu melebihi mobil, untuk kita mengunjungi ke suatu tempat yang lebih agak cepat gitu loh ya. Mungkin ada beberapa kita yang ingin cepat sampai di suatu titik gitu loh. Kalau naik mobil itu bisa mencapai 7 jam dan kalau kereta api ini hanya mencapai 3 atau 4 jam, kita pasti lebih memilih kereta api gitu ya. Oke. Dan ya, negara Malaysia sih menurut aku semakin lama semakin maju dan aku bingung gitu ya, kenapa bisa secepat ini gitu loh ya. Wow. Dan ya, aku ucapkan juga kepada negara Malaysia semoga semakin jaya dan semakin membaik semuanya dan semakin harmonis ikatan silaturahmi baik Indonesia maupun negara Malaysia gitu. So, jadi saya Sahar Arga di sini untuk mundurkan diri, lebih dan kurang salam minta maaf. Jadi jika ada perkataan salah yang salah, mohon dimaafkan. Dan jikalau ada perkataan dan pembahasan salah yang kurang menarik, silahkan komentar di bawah untuk memperjelaskannya gitu ya. Nah, jadi bagi kalian bos singkat channel ini, jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like. Jika kalian tidak suka, kalian bisa dislike juga. Saya Saran, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye-bye.